Oke sobat Otomania, kali ini saya akan bahas tentang angsuran atau simulasi kredit Kawasaki ZX25R ya. Ini yang tipe standar, bunga menurun, harga OTR Bali di 104,3 jutaan. Jadi mungkin di daerah lain berbeda tipis ya untuk kreditnya. Di sini uang muka terendah yaitu 20.860.000 untuk angsuran 12 kali atau 1 tahun tiap bulannya 8.742.500. Kalau yang 2 tahun 5.188.000-an, untuk 3 tahun 4 jutaan dan 4 tahun 3.418.000. Dan ini untuk yang menurun ya. Kalau ZX25R standar dengan bunga menetap itu minimal uang mukanya yaitu 20.860.000 ya. Jadi untuk 1 tahunnya tiap bulan kena 8.158.000, yang 2 tahun kena 4.597.000 per bulan, yang 3 tahun 3.435.000 per bulan, dan yang 4 tahun 2.869.000 ya. Jadi itulah untuk simulasi kredit ZX25R standar, bunga menurun dan menetap. Sedangkan syaratnya pasti sama ya, fotokopi KTP, suami istri, rekening terakhir ya untuk PDAM atau listrik, juga fotokopi KK, dan tentunya siap disurvei. Nah untuk versi special edition di OTR Bali yaitu di harga 124.300.000 untuk angsuran menurun 1 tahunnya, ini uang muka minimal 24.860.000 ya, yaitu untuk 1 tahunnya setiap bulan 10.380.000, yang 2 tahun 6.160.000 tiap bulan, yang untuk 3 tahun 4.759.000 tiap bulan, dan 4 tahunnya yaitu 4.059.000, yaitu minimal uang muka 24.860.000 setiap bulan. Untuk yang 1 tahun yaitu 9.686.000-an, yang 2 tahun 5.458.000, untuk 3 tahunnya 4.078.000-an, dan untuk 4 tahun itu setiap bulannya 3.407.000 ya. Jadi inilah simulasi kredit untuk Kawasaki ZX25R standar dan special edition. Bagaimana menurut sobat? Mungkin untuk daerah lain bedanya mungkin ratusan ribu ya, bahkan puluhan ribu aja tiap bulannya. Oke, terima kasih atas waktunya, semoga berguna. Salam satu aspal.